Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana mengajukan ke Kementerian Kesehatan agar vaksinasi COVID-19 di pelosok dilakukan dengan menggunakan mobil ke setiap rumah. Hal tersebut mengingat jumlah puskesmas di Jawa Barat belum memadai. Usai rapat Komite Penanganan COVID-19 di Gedung Sate Bandung Senin siang 25 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan mengajukan sebuah inovasi ke Kementerian Kesehatan, yaitu vaksinasi dengan mendatangi rumah masyarakat di pelosok menggunakan mobil. Kendaraan tersebut akan disulap menjadi mobil vaksin dengan dilengkapi vaksinator. Menurut Ridwan Kamil, hal tersebut karena pelosok di Jawa Barat terhitung banyak, sedangkan jumlah puskesmas belum memadai. Dirinya pun berharap inovasi tersebut disetujui, sehingga tingkat kecepatan vaksinasi di Jawa Barat bisa berhasil dengan sukses. Akan mengajukan sebuah situasi ke Kemenkes, karena Jawa Barat itu pelosok-pelosoknya masih banyak, puskesmasnya belum memadai. Jumlah puskesmas ada 1.000-an, di desa ada 5.000-an. Jadi 5 desa merawati satu puskesmas itu tidak akan maksimal. Dan kita akan minta izin ke Kemenkes, Jawa Barat akan berinovasi, vaksinasinya itu mendatangi rumah-rumah masyarakat melalui mobil-mobil yang akan disulap menjadi mobil vaksin yang tidak begitu. Nah, prosedur itu tentu dilengkapi dengan vaksinator dengan dokter, sehingga prosedurnya sama. Cuma daftarnya tidak bisa dihitung, daftarnya ke mobil yang ada di lapangan. Berdasarkan evaluasi Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat, saat ini vaksinasi di Jawa Barat baru 25% dari target. 85% nakes belum divaksinasi karena tidak datang ataupun datang tapi tidak memenuhi syarat. Saat ini untuk vaksinasi tahap kedua, 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat pun sudah menerima alokasi vaksin. Budi Hartati, Bandung TV.